Generasi terbaru Hyundai Kona telah diperkenalkan. Hyundai Motor Company telah memperkenalkannya ke publik dalam 3 versi, yaitu mesin pembakaran, hybrid, dan listrik. Jadwalnya, Kona terbaru akan diluncurkan ke pasar pada Maret mendatang. Desain visual luar dan dalam tentunya mengalami ubahan total demi visualisasikan karakter yang lebih dewasa. Tentunya teknologi canggihnya juga semakin melimpah. Pola pahatan tubuh baru memberi penampilan harmonis nan unik di tiap varian. Karakter sporty diwujudkan lewat fender yang menonjol. DRL membentang di ujung bonet. Tarikan garis pinggang memberi proporsi yang dinamis. Tampilan di pemanis velg 19 inci. All New Kona juga menyediakan ruang terbaik di kelasnya. Penataan dashboard dan meter cluster yang sambung head unit 12,3 inci mirip kepunyaan IONIQ 5. Simple, tapi berkelas. Lingkar kemudi 3 palang juga dibuat kian menarik, dan tombol fungsional. Fitur ADAS Hyundai Smart Sense ditingkatkan. Kona 2023 juga dibekali Smart Cruise Control, Navigation Based Smart Cruise Control, Lane Following Assist, plus Highway Driving Assist. Karena model global, kemungkinan mobil ini akan masuk ke tanah air.